bayar yang Anda ingat, yang lupa kami ikhlaskan. Keren. Mumpung saya ingat juga, kalau nanti ada follower atau subscribernya Kang Alman, terutama para jamaah, lagi kehabisan uang nih Kang Alman, udah pakai beli oleh-oleh, datang ke Mang Udin, insya Allah, kalau udah kehabisan uang mangga, semuanya ikhlas. Iya. Masya Allah. Jadi, ini langsung loh dari owner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di blog saya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman saya selalu mudahkan rezeki, mudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin. Nah, kali ini saya mau makan mie ayam bakso ya, di tempatnya Mang Udin. Ini tuh salah satu tempat yang paling favorit ya, yang sering dikunjungi oleh jamaah umroh. Nah, Kang Alman sama Kang Ilan udah ada di depan sana. Dan lihat, ini banyak banget para jamaah umroh dari Indonesia nih, lagi pada makan. Dan di depan itu ada yang kecelakaan, guys. Coba lihat. Depan ada yang kecelakaan. Coba lihat. Nah, itu nggak tahu meninggal apa enggak ya. Oke guys, sekarang saya mau lanjut ke tempat bakso Mang Udin. Ini mau makan di sini. Kang Alman sama Kang Ilan udah ada di dalam. Nah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Nah, Kang Alman. Halo guys. Masya Allah. Kita makan dulu nih ayam. Tengah malam ini lapar. Bakso dua. Ini ayam bakso guys. Ayam bakso ya. Harus dicoba para jemaah umroh. Ya. Kalau nggak nyoba bakso di sini, rugi. Rugi ya. Alhamdulillah. Sana sana tuh lihat tuh. Lihat tuh. Untuk para sekarang kita makan dulu guys. Dipegang dulu. Gak ada sambelnya ya. Pucet yang hilang di kamera ini terlihat bening. Enggak bening, profesional. Bening. Abdur ini semenjak pindah ke Mekah, pipinya udah ngegayot guys. Wesss. Kita dengerin asemernya waceplak. Ada suara yang mempesona. Jepret, jepret. Ini buat thumbnail nih. Wesss. Waceplak. Abdurrahman Waceplak. Mana kan ya? Mana? Tidak ada cepat kasih sih. Oh, iya. Ditiup guys. Katanya makan apa itu jangan ditiup. Iya. Langsung disedot, lebih kan nyempok. Gak boleh ditiup loh, iya. Wah. Berapa ini sekarang? Jam 10. Tengah 10. Mantap kan? Enak. Enak, tenang. Nasi goreng udang. Kepala perlu panas. Panas kayaknya. Itu perbuat. Kenapa nggak datang ambulan yang gue heran? Itu kenapa bawa mobil apa gimana itu? Tabrak itu.
kematian ya. Yang jalur cepat yang harus anda pertahankan. Sama polisi juga dibiarin nih. Gantung korban. Keluarganya berarti. Bawa mobil itu risikonya itu. Jangan sangat enak kok. Iya. Gimana kamu rasanya? Oh, mantap. Benar. Panas bang. Mantap ya? Wow, lihat kayak gini. Wow. Kenapa sebabnya kameranya butuh wide itu biar jarak dekat enak. Yang beradang ya. Saya ketemu sama ownernya nih, Bakso Mang Udin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, bersama orang hebat. Iya, bersama Mang Alman. Jadi, bos muda ini anak berapa? Anak ketujuh, iya. Atau anak kedua dari istri ketiga. Dari istri ketiga ya. Bisnisnya Mang Udin. Iya. Jadi Mang Udin itu sekarang ada cabang Takif. Iya. Jadi buat subscriber kita, kalau misalkan si itu ketahin, itu ada di parkiran mesin Abdul bin Abbas. Ya. Ada dua tempatnya, ya. Ada yang ingin suasana street food, ada yang berakses, ya. Tinggal milih. Milih ya. Mana cuma udah yang berakses itu lokasinya dekat Imam kali depan. Depan. Ini bakso saya dari Embrus. Iya. Dari hati. Bakso yang rasanya cocok dengan lidah kita nih di Indonesia, Malaysia, di Arab, Mangudi. Serius. Jadi bakso Mangudi itu, restoran Mangudi itu harus kita 20%. Pekerjanya pure orang Indonesia. Ownernya pure Indonesia. Ini semuanya orang-orang yang ada di sini. Itu bukan orang Indonesia. Bukan ya. Nah, Mang Udin ini anak bangsa yang harus kita dukung di luar negeri. Ya, kita itu jauh-jauh dari Mekah, Kang ya. Sengaja ini pengen ngebakso mie ayam ini. Mang Udin. Insyaallah. Sengaja ke sini nih. Mang Udin itu motonya gimana, Bang? Layar yang Anda ingat, ya. Jangan lupa kami ikhlaskan. Buset, keren enggak? Keren itu. Layar yang Anda ingat. Yang lupa, misalkan nih jemaah dari satu bis, ya. Ada dua yang lupa atau tiga orang, ya. Itu sudah diikhlaskan terlebih dahulu sama Mang Udinnya dulu. Mang Udinnya dulu ya. Makanya kabur setelah makan ini, pura-pura lupa. Jangan dong. Tapi kalau pura-pura itu hati-hati. Nah, di Mang Udin ini bukan hanya bakso. Sebenarnya Mang Udin ini terkenal baksonya. Iya, baksonya. Tapi juga ada makanan apa aja, bakso, Pak Bos? Di sini ada seblak, ada empe-empe, ada sop iga, ada soto, ada sate ayam, sate daging,
dan varian menu yang lainnya, termasuk ada nasi campur juga. Nah, banyak menunya. Banyak ya. Termasuk juga kita ini nasi goreng. Nasi goreng seafood ini. Iya. Nah, ini saya mau nanya nih mewakili netizen. Iya. Kemarin saya bikin video fan, saya penontonnya itu ratusan ribu. Kenapa Mang Udin tidak buka cabang di Mekah? Ini bukan pertanyaan dari saya, ini dari netizen. Itu insya Allah masuk ke rencana strategis perusahaan, Kang Aman. Jadi sejauh ini memang itu kan single factor ya, kita yang berjuang. Sekarang adik-adik kakak udah bergabung, makanya kita tahun ini bisa buka dua cabang. Karena bahu-membahu. Nah, begitupun Pak Haji Cecep ini baru pulang dari Madinah. Habis survei, jadi Taif ini sudah running. Makanya saya sebulan di sana, dikasih tugas untuk bangun sistem, SOP, dan lain sebagainya. Nah, setelah ini, kalau udah running, Pak Haji Cecep dan keluarga, bismillah, kita Pak Haji adik ingin membuka di Madinah. Dari Madinah mudah-mudahan bisa kembali ke Mekah kambing, karena Mang Udin kan awalnya di Mekah. Nah, rencana kalau buka di Mekah di mana kira-kira? Kalau untuk tempat sih sejauh ini dalam diskusi ya, kan pasti harus ada study visibility-nya, study kelayakannya bagaimana, mappingnya dan lain sebagainya. Terutama kita seperti di pepatah, di mana kaki berpijak itu langit dibunuh. Artinya ikutin regulasi di sini kan. Kita orang Indonesia sedang berusaha di sini, pasti ada regulasi yang harus kita ikuti. Tapi kalau untuk tempat ya, yang dalam bayangan kita itu, ini masih ini ya, masih dalam kajian itu di Jabal Umar. Jabal Umar. Rencana di situ. Ya. Jabal Umar itu selain tempatnya mewah, tidak terlalu padat. Ya, betul. Untuk di luar sekitar Masjidil Haram, memang kalau yang bagus itu di Aziziyah. Di Aziziyah. Bisa buka dari kecil. Aslinya di Mekah itu kekurangan restoran Indonesia. Dan almarhum, dan saya masih ingat kata-kata almarhum ayah anda kami, yaitu Mangudin, yang tadi kalau jargon kan tadi bayar yang anda ingat, yang lupa kami ikhlaskan. Ini mumpung saya ingat juga, kalau nanti ada follower atau subscribernya Kang Alman, terutama para jamaah lagi kehabisan uang nih Kang Alman, udah pakai beli oleh-oleh, datang ke Mangudin, insya Allah kalau udah kehabisan uang mangga semuanya ikhlas. Iya, masya Allah. Jadi ini langsung loh dari owner. Jadi kalian kalau misalkan benar-benar nggak ada uang sama sekali, daripada kalian lapar, masuk angin, sakit, masuk aja mau diminta. Ya maksudnya ini langsung dengar dari ownernya. Iya. Ya. Tidak usah bilang pun nggak apa-apa. Iya. Artinya memang kalau lagi nggak ada uang kita ikhlaskan. Kita doakan Mang Udin makin sukses. Amin. Ya Allah. Membantu para jemaah umroh makan makanan Indonesia di luar negeri khususnya. Tentunya kalau jemaah itu kan di sini beberapa hari, 12 hari atau 9 hari mereka sudah rindu dengan makanan Indonesia. Memang yang dikejar itu yang dicari bakso biasanya. Nah, belum kepulangan makanya nyicipi bakso. Pokoknya kita tunggu komenan dari kalian dukungannya buat bakso Mang Udin di Mekah. Kita tunggu guys ya, soon insya Allah. Terima kasih banyak. Jadi sekali lagi buat teman-teman, kalau misalkan mau pulang terus transit dulu di Jeddah, di Al-Balad, kalian harus nyoba baksonya Mang Udin. Untuk para konten creator, untuk TikToker, kalian kalau kesini review aja, jujur insya Allah kita ya, terbuka. Iya terbuka. Kritik dan sarannya silahkan. Kalau misalkan kalian mau lihat area dapur tapi izin dulu nyelono misalkan ya. Jadi kalau misalkan datang ke kita harus bakso Mang Udin ini mantap jiwa ya. Saya yang paling saya suka tuh kuahnya. Iya. Makanya yang di Taif kan biasanya yang terutama di Basel tuh yang di tenda ada orang ragu banyak. Di Bun Gurma 20, di sini 18 katanya ragu, Pak. Cicipin dulu, kalau enak beli bayar, kalau enggak usah. Aja nyicipin manggil teman-temannya sebus. Wah, sini. Itu jujur. Oke guys, jangan lupa sekali lagi kalau misalkan di Taif, udah ada di Taif di parkiran ya. Yang belum itu Madinah sama Mekah. Kita doakan aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.